Terong hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mari Les. Mari Les. Seperti biasa sekarang kita udah di pasar-pasar. Semoga kita sehat semua ya. Beli kepiting. Di sini jarang kepiting, kerang pun jarang di sini. Ya sekarang kita mau keliling-keliling pasar dan sekarang kita udah di pasar ikan ya kerang. Kita mau keliling pasar ikan. Masuk. Mana? Oh ya mama ini katanya mau ke sana dulu karena penampakannya ada sawi. Hujan nih, hujan, lagi musim hujan. Masih bagus. Terong hijau. Kacang panjang. Bisa-bisa. Kalau gak bisa ini dimakasikan ayam aja. Ini nak ayam kecil, nak kacang hijau ya. Potong nih mak gak? Yuk kita korek lagi. Mana tahu ada. Ini enggak bagus. Mama. Ini enggak bagus, Pak. Iya. Bisa lah ya. Mantap kita masak bumbu pakai direbus aja enak ya kan? Heeh. Jadi direbus ada bumbunya, kalau direbus enggak ada bumbunya. Yuk. Ini bawa aja. Kasih ke ayam. Mana kita mau deh? Di dalam. Ya sekarang kita mau ke pasar ikan. Sekarang kita di dalam ya. Udah di dalam pasar ikan dan kita mau lihat dulu mana tahu ada ikan-ikan terselip. Kalau semalam kita dapat kepiting, tapi capitnya aja. Di sini kalau mau beli kepiting pun nggak ada. Kepiting ada kepiting laut, bukan kepiting bakau. Kalau kepiting laut ya kan kurang banyak ininya dagingnya. Kepala udang, kepala cumi-cumi. Ini pun ada ini. Ada apa? Ada gelas kopi. Di sini tadi ada capit kepiting, tapi capit kepitingnya kecil, daging nggak ada. Kosong. Sama kosong juga. Pasar ikan di sini kosong ya. Yuk kesana kita. Iya pak. Sponsor. Masih bagus. Tunggu nak pakai karet. Tadi karet yang kaya nak. Ada karet yang dibuang sayang. Karet satu plastik. Nah, Dek. Apa tuh? Oh, ya sini. Mak tadi minta sini. Mana? Dia nanti.
Bagus. Campur-campur cabai. Campur-campur cabai. Iya. Adik jangan begitu, Nak. Ini cabainya cabai setan ini. Cabai-cabai itu juga. Kita harus keluarin terojos. Tanding deres, ya. Adik jangan main itu, Nak. Cabai hijau potong panjang buncis nak hujan buncisnya caranya bagus mana? Nah. Oke ini udah habis, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Hujannya semakin deras. Ini dia. Aris lagi main hujan nih, main pancing-pancingan. Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya. Mama katanya ada jipang nih di sini. Hujan-hujan. Awas sini nak, sini nak. Sini nak. Oke udah selesai, ini mobil tadi lewat ya, nggak bisa lewat ya. Sekarang kita ke bagian tukang bumbu. Mana tahu ada bumbu terjatuh. Ini terpala belum dibuka, jadi kita masih bisa lah. Hai, Mai. Ini banyak kulit bawang putih. Nggak nampak karena dia terpala warna ini ya kan. Warna kuning. Itu jipangnya ke warna kuning, Mak. Sana. Pepaya itu. Di bawah meja. Tahu, kita nyari bawang putih aja dulu. Aris dapat banyak nih bawangnya. Bawang Bombay. Di rumah aja motongnya. Bagus-bagus. Ada pepaya nih ya, kita mau ambil pepaya dulu. Berhenti dulu bentar sini. Pepaya untuk ayam. Cuci mulut dia buah-buahan. Ayo. Kita lihat di tangannya, Dek. Sini, Nak. Sini. Ada ini pala tomat kayaknya bagus ini. Ngambil tomat dulu. Ya, bentar, Mak. Ini ada tomat di sini ya. Mau ngambil tomat dulu. Tuh, bonyot. Jangan bonyot. Tuh ayam aja lah ya kan. Untuk sambal pecah enak nih.
Oke, ntar kita mau pulang nih ya. Pulangnya kita hujan-hujanan ini ya. Jemuran belum diangkat. Jemurannya kebasahan ini. Sekarang kita udah sampai rumah ini ya, dan semuanya ini basah ini. Sayur-sayuran basah. Tomat basah. Ini untuk ayam nih ya, basah-basah enggak apa-apa lah ini. Pepaya sama tomat tuh ayam. Ya. Ini sawi juga masih bagus nih ya. Nanti bisa kita santan atau oseng-oseng atau kita buat kimchi. Mau? Belum pernah kita buat kimchi ya kan, Mak? Kimchi. Kayaknya enak kayaknya. Enak. Iya, enak. Mungkin apa coba aja nanti dulu ya. Jengkol yang Mak beli pulen jatuh satu. Mana dia? Mak dapat ini. Ya iya, jatuh satu di sana. Terus kita mari les. Ini alhamdulillah banyak nih ya, terong walaupun hujan, bawang tadi Aris dapat bawang bombay ini. Daun sop sayurannya alhamdulillah ini ya, cukup untuk beberapa hari. Ya. Terima kasih yang udah ngikutin kita Marles, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.